Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Seberat apapun pekerjaanmu, ketulusan, keikhlasan, dan kesabaranlah yang akan mengalahkannya, menyatu dalam pribadi yang bersahaja dan menjelma menjadi sebuah kekuatan. Apa yang terjadi hari ini bukan datang karena tiba-tiba, tetapi karena sebuah proses dan tahapan yang kita lalui secara pasti, bergantian, dan penuh kesabaran. Buah-buah ini bukan karena kemampuan dan pengetahuan kita dalam bertani yang setinggi langit, tetapi karena kehendak karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan tidak akan pernah menutup matanya untuk orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam berusaha. Pasti akan memberikan segala karunia dan anugerah-Nya. Lelahmu, perjuanganmu telah kau dedikasikan untuk mencapai harapanmu. Tetaplah merunduk seperti bule padi yang telah terisi sempurna. Kondisi tanaman ini adalah 4 hari setelah kita berikan pupuk susulan yang ketiga dengan memakai 4 kilo NPK mesti hijau komposisi 15, 10, dan 20. Atap para-para sudah rapat, penuh dengan buah, dan sudah besar-besar. Dan hari ini kita akan panen pare yang keempat. Jadi dalam panenan pare yang keempat ini kebanyakan buahnya masih di dinding samping tuh. Dan sebagian di atap juga ada. Mantap. Inilah bro hasil panen kita yang keempat dari 340 pohon kita mendapatkan 7 sak. Jadi pada budidaya kali ini kita memakai benih Yunan. Semoga bermanfaat, salam sukses, salam sejahtera, sudah saatnya petani jaya. Terima kasih.